I'm in the UK, no blicky. Put the knife on me if it gets sticky. Yeah. Still side if it's risky. Put a dick on the Glock, leave him pissy. Cut to the face, but 50. One to the neck, get a little rough hickeys. Run away, do him like Ricky. Run shit down, better run away quickly. Tap in when I'm in your city. I'm the top boy. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Hari ni aku daripada rumah aku nak pergi ke garaj lagi satu. Aku punya Ford Fiesta tayar pancit depan kanan. Semalam aku punya Sirocco depan kanan juga. Alright guys, so sekarang depan Ford. Tapi bukan nak tengok kereta Ford. Tayar aku pancit, man. Okay, tayar aku pancit. Baiklah, kita bawa ke letak ni. Dalam semi-slip. Tayar kempis habis, baik. Pisang. Kalau jalan terus, memang jahanam aku punya tayar semi-slip ni. Pisang, pisang. And then celup dalam air, tak ada pancit. Padahal dah pancit habis lah. Aku dah pump, pancit lagi. Pergi kedai, tak ada bocor. Tak ke pelik tu. Hari ni, aku nak settle comfort pula. Aku bawa pump sendiri. Pump ni memang aku sentiasa letak dalam buat sebagian Sirocco aku. Kalau berlaku emergency tayar, memang senang. Sebab kereta tu, yelah, susah kan. Dah pakai esas, memang benda-benda yang wajib ada untuk keselamatan. Memang aku dah standby dalam ni. So hari ni aku nak pergi settlekan Ford Fiesta. Yang mana baru jumpa channel ni, jangan lupa like, komen, subscribe. Ada benda yang best aku nak share kat korang. Alright guys, so sekarang aku dah pun sampai. Ni dia Ford Fiesta aku. Kita boleh tengok guys, tayar depan ni memang pancit habis. Okay, melepek habis. Kosong angin baik. So hari ni aku nak pump tayar dia. And then kita akan bawa ke kedai tayar untuk check tampal. Hai, first time ni tayar semi slip ni. Selama aku pakai dah berapa tahun dah ni, first time dipancit ni, Mat. Okay, jom kita cas dulu ni barang-barang dia. So benda ni memang aku standby dalam kereta, dalam kereta Sirocco aku. Kebetulan hari tu aku keluar malam, panaskan enjin. And then Sirocco tu tiba-tiba syengit. Rupanya tayar dia pun pancit, Ahmad. Pancit tempat yang sama, bhai. Belakangan juga. Aku pun tak tahu nak beli nombor. Tak kaki nombor. Mana tahu beli nombor kena kan. Oh, kaya kejap. Kejap je lah kaya. Okay, cuba cucuk kat sini, guys. Okay, nak beli jok. Ah, wayar dia memang panjang betul. Lalu sini lah. Alright. Senang gila guna benda ni. Okay. Alright, kalau korang nak, aku pun ada jual lah sebenarnya. Tapi bukan jenis macam ni. Dia kecil sikit. Yang model ni model lama ni. Okay, model ni memang model lama. Kalau barang yang untuk tayar pump ni, aku ada jual tau. Nanti aku akan buat live dekat Shopee. Aku kat Shopee pula, dekat TikTok. And then korang boleh tengok lah barang tu. Tak mahal, tak murah. Tapi memang berguna untuk korang. Okay, sekarang kita nak pump dulu. Alright, stay tuned. Dengar bunyi dia. Aku rasa kena start kereta juga kan, bateri aku pula yang pump. Okay, exhaust dah senyap exhaust kereta aku sekarang muslimah. Okay, harap-harap naik lah, bhai. Nampak dah naik lah tayar tu. Okay, nampak macam dah naik sikit. Kosong lah, bro. Memang kosong, bhai. Naik sikit. Tak tahu dekat mana yang ada paku lah ni. Alright, stay tuned lah. Alright guys, so sekarang aku dah pun bawa kereta aku dekat kedai. Biasalah member aku ni, kita dengan kedai Roland kat sini. Alright. Kita dah tengok tayar ni. Jangan dia jadi macam Sirocco semalam dah. Pancit. Tapi bila buka, cek tak pancit. Semalam Sirocco gua sebelah sini juga kan. Waktu kita buka-buka, tak pancit kan? Dua hari kada. Aduh, hari ni sebelah sini pula. Aku tak tahu tempat yang sama, Mat. Kereta lagi. Tapi Mok, yang ni pancit dulu. Aku nak cek. Ni pancit dulu. Aku tak tahulah apa masalah.
Lepas tak? Kena alas ah, lepas. Ngam. Mantap, Pak Abu. Okey, sekarang kita nak buka dulu tayar depan, Mat. Oh, banyak rim 15 JDM. Cun-cun. Guys, ada paku. Ni pancit, betul-betul pancit. Semalam tu ada hantu eh? Semalam tu ada hantu. Tengok TE37 tu macam handsome Mamat kalau masuk kat sini ah. Kan? Hai. Akhirnya gemuk dah pun tampal mok eh. Alah, tapi mok kereta ni sekarang macam-macam hal lah dia mengajuk ah mok. Itu hari gua naik highway. Itu hari guys, aku naik highway. Aku ambil mak aku dekat KLIA pakai kereta ni, Man. Ha, mengeluh mak aku. Okay, dia punya temperature dia bila aku lari dalam 160-180. Dia punya suhu tinggi tau. Aku nak kena check. Mungkin dia punya kipas dah slow ke apa ke. Lepas tu ni, tayar belakang ni jam ni, Man. Dalang-alang ni aku nak suruh gemuk check lah tengok tayar belakang aku ni, guys. Dia macam berat tau. Tayar belakang ni bila pusing dia macam berat. Belah sini kot. Ha, come on. Eh, bukan eh? Eh, bukan. Belah sana. Belah sana, belah sana. Sorry, sorry. Salah pun eh. Jangan marah. Tak ada. Steady teman. Steady teman. Belah sana, belah sana. Sorry, belah sana. Belah sana guys. Tengok je belah sini guys. Kita tengok sekejap lagi. Tayar belakang aku ni memang jam tau. Aku tak sure sebab apa. Aku tak suspect bearing tau. Okay, okay. Eh, belum pergi. Okay, mantap. Dah, Mok. Sudah. Dah lepas kan, Black? Tengok, guys. Dia berat tau. Tak boleh jalan, Mok. Haa, jam kan? Jam tau. Haa. Berat gila. Bearing ke kau, kau rasa pegang situ? Rasa macam bukan bearing, macam brake jam kot eh. Brake jam lah. Ha? Mungkin brake jam lah. Mungkin brake jam kan? Boleh buka tengok mak. Berat gila guys. Patut kereta aku kurang horsepower dah. Brake kita tengah buka tayar belakang. Kan pelik emang eh. Brake kan. Ah, brake aku guys. So kita buka dulu dia punya gantung tengah ni, kita tengok. Abuk banyak pun eh. Abuk dah banyak. Mungkin kita tengok buka dulu tengok. Kita buka dulu tengok guys apa masalah dia, bearing ke ataupun aku punya brake. Brake drum. Eh, pakai drum belakang nanti ada rezeki. Tukar pakai disc brake lah belakang eh. Sekarang dah laju dah. Try putting mo. Ah. Tadi tak boleh jalan mo, berat boleh lah. Jalan, okay, eh. Tapi kita nak buka tengok juga mo tu. Kita buka tengok ah, apa benda kat dalam tu. Alright guys, kita dah pun buka. Kita boleh tengok dekat dalam ni apa masalah dia. Makan amok tak? Aku cuci dulu. Alright. Okay guys, ini dia aku punya dalam. Tengok pad dia masih tebal lagi. Okay, bearing masih cun. Bearing masih ok. Tak tahu apa punca dia sampai jam. And then habuk banyak gila lah. Okay.
Okey. Nak tembak abuk, kita tengok abuk dia guys. Kita dah cuci abuk tadi, sekarang kita ikat balik tengok dia still jam tak. Rasa-rasa okey kot. Alright guys, so sekarang kita dah pasang balik, remote dah pasang balik. Sekarang kita nak masuk tayar, and then lepas tu kita try tengok jam lagi tak. Settle eh. Alright guys, so masalah tayar aku tu dah settle. Sekarang ni aku dekat highway, aku try aku punya temperature. Tadi masa aku lari dalam kelajuan 160, temperature water temp tu, water T tu kau tengok eh, dia sampai dia punya 94, dia punya suhu kepanasan dia. Sebab sebelum ni kereta ni untuk sampai tahap 90 punya kepanasan, biasanya kita dalam kelajuan 180 ke 200 tau. Tapi aku pelik sekarang, walaupun kita dekat traffic light ni cicil macam ni pun, dekat sini kita tengok 84. Kalau untuk kereta 2 liter macam contoh waktu bagian Sirocco aku, dia memang tinggi, high water temp dia memang tinggi. Kalau parking bodoh-bodoh, parking-parking macam ni pun dia dah 97. Tapi untuk model Ford Fiesta ni sebenarnya dia rendah. Aku rasa memang ada masalah kipas dekat sini, cuma dia belum teruk, kereta masih still boleh jalan. Cuma kipas dia dah start macam tak power. Abang punya rasa lah. Sekarang ni aku rasa lebih baik aku tukar kipas. Tapi tadi aku lalu dekat kedai kawan aku, nampak gayanya kedai dia tutup. Sebab kat kedai dia paling murah sekali, kita boleh order asing benda tu, kipas tu. Tapi kali ni aku nak try pakai kipas yang lagi baik, lagi baik, lagi powerful. And then kereta ni dia punya temperature dia down. Aku suka bila kereta-kereta aku tak panas sangat, sejuk memandang. Right.